catatan-catatan yang memang harus bisa disebut melewati kerumun timang tandak tersebut. Ya, demikian sebuah informasi dari kita. Kali ini lagi-lagi sebuah pemberitahuan untuk kita semua. Ya. Barangkali hadirin-hadirat yang ingin berkolaborasi gabung bersama kami di atas pentas ini. Jadi kami tidak membatas orangnya, namun kita punya tata tertib juga ya. Mungkin kami bisa menerima permohonan Anda dengan catatan harus melewati tuan rumah. Jadi kalau Anda catatan melewati tuan rumah, ini nenek moyang kita. Ya kuanaluhna, kita tuh sama-sama berasal darah humpak betang, ijek kelupang kusut. Jadi jangan sampai musnah begitu saja ya. Tradisi-tradisi adat istiadat sebentar ya, penunggu giliran ada Eli, perwakilan barak pengantin di Bawi, nanti akan kita kabarkan ya, kita kabarkan keinginan-keinginan yang ada. Yang penting nanti kita selalu menunggu dengan sabar dan nikmati suasana hiburan selayaknya kita menjadi seorang musisi seniman ya. Apapun yang kita lakukan di kala kita memang mempunyai hati seorang seniman, menunggu pun adalah suatu keindahan bagi kita. Dan untuk yang pinggul, kalau memang kita adalah jiwa seniman, dimanapun kita goyang selalu nikmat dan buah. Oke, sama JJ. Mantan tengah tu selaku puluh daya tahunan di bawah pakat, boleh mu ate yang menjunjung tinggi pasapah membetang sehingga ada sifat kegotong royongan. Ya. Oke. Ai gasis nil. Ya, pada sempat dia ai tadi rasa ialah sempat tinggi jalan. Ya. Kelurahan Tumbang Sanama. Tunjukkan kebersamaan kita. Kartingan dulu. Oh ya gasis sebelum lagi kan videonya kalau belum subscribe jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami Bayu Sampurasun. Nah, teman-teman tes akan tahu juga sis kita saksikan videonya Timang Tandak Panganten. Jadi persilakan buat teman-teman menari menasrai. Tuh au jeta kimak akan panang teh
Pangan dan hatu ejerak pelan ala, hatu ejaga
Terima kasih.
Yang ada ya, dan kita lihat juga kondisi di panggung bahwa cuma dua orang penyanyi, jadi sebetulnya kami juga sangat membutuhkan bibit bobot dari kalian semua, dari bapak ibu yang hadir saat ini. Saya yakin ya, banyak yang mempunyai hati jiwa seniman yang selalu suka menyanyi dan lain sebagainya. Jadi kalau ada keinginan seperti itu, jangan ditahan-tahan. Mari usul kepada penanggung jawab kegiatan dan nanti akan kita baca dan kabulkan ya hal tersebut. Yang nanti kalau kita sudah melihat dia untuk memegang mic menghibur kita, kita akan tahu karena asal usul dari Pemda Tanggaring Baru. Terimalah persembahan dari Winda Tanggaring Baru untuk kita semua. Jadi ucapkan buat kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia selalu, tuntung pandang ruhi rahayu selama-lamanya. Dan spesial di sini saya akan kasih lagu dangdut saja. Hai guys, sekian videonya. Kemakinannya, belarak kesalahan dan kurangannya dari video ini, Cepan Bayu, baik rasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.